amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam laga pada sore hari ini. Kepada para penonton dimohon untuk ikut sejenak berdoa kepada saudara kita Kak Jojo Cikil. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dari Mojoyang, kick-off babak pertama sudah dimulai. Di mana ada Insa bilang on fair, pendek saja on fair. Balik ke lapangan, di sana masih ada Akbar Riansa, umpan yang cukup jauh masuknya kepada Deddy Cahyono Putro. Lagi-lagi ada Agak-agak Kembo, lebih dekat kepada Powo sendirian. Cepi yang cukup cantik, ada Akbar Riansa. Tendang yang cukup dilakukan oleh Akbar Riansa dua kali. Deddy Cahyono Putro dan gol luar biasa. Lewat tendangan kanan bal dari Joko Tetuko untuk kedua gelandangi Persija Jepara, idola kaum hawa, kata Mas Blowo, ojo foto karo Joko, mergoneng ngundak kepincut dan merubah kedudukan menjadi satu. Deddy Cahyono Putro dari Persis Solo ke belakang, maksudnya beraan beku. Lagi-lagi Barbah Yuri, Cepi yang cukup cantik, maksudnya pada Powo. Akbar Riansa kerjasama dengan si Mentok Dimas Kale Kumilang. Ceping maksudnya kepada Kakak Kembo. Dan. Luar biasa. Merubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Sandung Riwut FC. Lewat kerjasama Deddy Cahyono Putro dan si selesaikan oleh Kapten Sebelasan Kakak Kembo. Lagi-lagi merubah kedudukan menjadi 2-0. Hiburan yang cukup menarik. Nata lagi-lagi nyerimpet bola di kaki Bagrando. Ada Aris Jenawi. Bukan merupakan pelanggaran. Sliding tackle yang cukup cantik dilakukan oleh Setiawan Ganjel Raka Bumi. Masih ada Arlan Ahmad Dinata, kebingungan tidak ada rekanya, dicuri saja oleh Joko Tetuko Dokodo, idola kaum hawa, bukan merupakan objekan. Cepping bilang jadi jago. Tate pengambruk kameranya. Kameranya tate pengambruk. Tenang. Sorry Papa Mika. Ora apa-apa. Kameranya tak gajel lah bro. Aman. Sekali lagi acara ini juga disiarkan secara live oleh dua YouTuber. Masih ada Setiawan Kacil Raka Bumi. Namun laki-laki bagi Barbayu mudah saja dicinakan. Dan tentunya luar biasa cucu dari malam perini, Didit Supriyadi Grandong. Walaupun dibayang-bayangi oleh Andi Akbar Antoro, namun masih bisa membalikkan badan dan melakukan salto akrobatik. Ada Didit Supriyadi Grandong. Jebolan UTP Solo besar bersama Persipur Purwodadi. Pak Guru yang cukup luar biasa tentunya merubah kedudukan menjadi 4-0. Sekarangnya tentunya juga ada Haji Anung Marwoko selaku penggagas pada sore hari ini bersama Cari Eka Liboto, Ari Yulianto 7. Lagi-lagi ternyata terjebak pada posisi offset tentunya. Arlan Akmadinata, pemain yang besar bersama Pesat Karanganyar, besar bersama Muba Banyuasin, Sriwijaya FC,
Persis Junior yang kali ini bermain untuk PSS Sleman U20. Lagi-lagi di sana masih ada Didi Supriyadi dan gol. Laki-laki merubah kedudukan menjadi 5-0 untuk Sandung Riwut FC. Luar biasa Cucu Malampir yang ditransfer dari Gunung Merapi. Lagi-lagi di sana ada Didit Supriyadi Grandong Pak Guru, pemain jebolan UTP Solo yang pernah merumput di Persipur Purwodadi. Lagi-lagi di sana ada Anjar pendek saja Akbar Andiantoro, Paimin Tikor kerjasama dengan Arlan Akmadinata melebar ke kanan, masih ada Hendro Klaksono, bukan merupakan offset, dan berakhir sudah pertandingan pada sore hari. Sekali lagi